Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, sekarang kan banyak sekali fenomena tentang Imam Mahdi yang dibahas di media, di online, offline, dan di berbagai tempat. Yang ingin saya tanyakan Abah, apa sih sebenarnya Imam Mahdi itu Abah? Yang Abah bilang kan Imam Mahdi itu lengkapnya namanya juga Al-Mahdi, Imam Mahdi. Al-Mahdi itu apa maksudnya? Imam Mahdi itu apa maksudnya? Itu lengkapnya ya, Al-Mahdi, Imam Mahdi. Tapi kalau di fenomena-fenomena yang beredar hanya cukup bilang Imam Mahdi saja, tidak selengkap yang Abah tuturkan dengan kata Al-Mahdi, Imam Mahdi. Apa sih sebenarnya Al-Mahdi, Imam Mahdi itu Abah? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah dan pada anak, yaitu sebagai Ratu Adil, yang menjelaskan tentang Al-Mahdi, Imam Mahdi. Memang dari dulu di setiap pengajian umum, pengajian majelis taklim, selalu disebut-sebut Imam Mahdi itu, tidak pernah dilupakan di dalam pengajian majelis taklim. Bahkan sampai membahas masalah dajjal, membahas masalah imam jujur dan amat jujur, itulah salah satu gejolak yang akan menggoyangkan umat pada akhir-akhir zaman. Al-Mahdi, Imam Mahdi ini muncul sesudah terjadi virus corona COVID-19. Tidak semudah membalik telapak tangan dengan kemunculan virus corona COVID-19, kemunculan Imam Mahdi, kemunculan Dajjal, kemunculan Ina Jujur dan Ana Jujur, yang sering-sering disebut di dalam pengajian umum maupun pengajian negara. Malahan dengan timbulnya virus corona ini pada zaman Al-Mahdi, Imam Mahdi ini sangat hebat sekali. Kenapa saya bilang hebat? Karena virus corona ini kita dapat diharapkan sebagai kuman-kuman dajjal yang akan merusak akhlak al-karimah menurut tuntunan Rasulullah, budi pekerti yang luhur, sopan santun, tata krama, tata adat, hukum, dan tingkah laku perilaku akhlak, akidah, tauhid, keilmuan, keimanan, dan keyakinan. Inilah yang akan digoncang oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi, bersama-sama dengan virus corona. Sedangkan virus corona ini menggoncang umat hebat juga. Bukan Al-Mahdi, Imam Mahdi saja yang hebat. Virus corona ini juga hebat, malahan lebih hebat. Kenapa Al-Mahdi, Imam Mahdi mengatakan lebih hebat? Karena semua umat yang beriman, umat dunia akhir zaman ini, diberikan rasa takut, diberikan rasa gelisah, diberikan rasa cemas, diberikan rasa sedih, diberikan rasa menangis, diberikan rasa mau main hakim sendiri, diberikan rasa mau menang sendiri,
diberikan rasa gigajah, diberikan rasa mau diperbodoh. Kenapa?